Indonesia kembali kedatangan vaksin AstraZeneca pada pagi hari ini. Terpantau dari YouTube Sekretariat Presiden, vaksin ini tiba pada pukul 8:15 waktu Indonesia bagian barat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa kedatangan vaksin kali ini merupakan batch ketiga dari AstraZeneca. Untuk diketahui, sebelumnya sudah datang pada 8 Maret 2021 sebanyak.

Indonesia menerima batch ketiga vaksin dari jalur multilateral dari COVAX Facility vaksin AstraZeneca dalam bentuk vaksin jadi sebesar 1.389.600 dosis. Di samping itu, pada 6 Mei 2021 telah mendahului 55.300 dosis vaksin AstraZeneca yang dengan demikian, jumlah vaksin ,000 ,000 batch ketiga pada minggu ini dari Covax Facility sebesar 1.444.900 dosis vaksin itu, jadi AstraZeneca. Total vaksin AstraZeneca jalur Covax atau multilateral yang telah tiba, tiba di Indonesia sebesar 6.410.500 dosis vaksin, vaksin jadi. Astra. Jumlah vaksin batch ketiga yang diterima pada minggu ini dari Covax Facility adalah sebesar 1.444.900 dosis vaksin jadi AstraZeneca. Total vaksin AstraZeneca dari jalur Covax atau jalur multilateral yang telah sampai dan tiba di Indonesia adalah sejumlah 6 juta 410.500 dosis vaksin jadi. Rekan-rekan media yang saya hormati, jika kita hitung secara keseluruhan dengan ketibaan vaksin pada pagi hari ini, Indonesia telah mengamankan 75 juta ribu 500 dos, dosis vaksin dengan rincian sebagai berikut. Sinovac 68 juta 500.000 vaks dosis, AstraZeneca dari Covax 6 juta 4 saya ulangi 6 juta 410.500 dosis. Kemudian Sinovac sebesar 1 juta dosis. Rekan-rekan media yang saya hormati, Indonesia sangat memahami bahwa upaya untuk memenuhi komitmen kesetaraan akses vaksin bagi semua negara tidaklah mudah. Usaha keras terus dilakukan oleh COVAX Facility yang didukung oleh Gavi, WHO, CEPI dan bermitra dengan UNICEF bagi pemenuhan kebutuhan vaksin setara bagi semua negara, kita apresiasi upaya tersebut. Dari sejak awal pandemi, secara konsisten Indonesia terus menyuarakan akses vaksin yang setara bagi semua. Indonesia juga mendukung penghapusan vak, paten vaksin COVID-19 guna mendorong kapasitas produksi dunia terhadap vaksin. Ini adalah salah satu bentuk upaya kolaborasi dunia untuk meratakan jalan bagi akses vaksin setara bagi semua. Dapat juga saya sampaikan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, COVAX AMC Engagement Group kembali akan bertemu. Untuk membahas situasi terkini, upaya pemenuhan vaksin setara untuk semua negara, bersama dengan Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada, saya akan memimpin pertemuan COVAX AMC Engagement Group tersebut. Rekan-rekan media yang saya hormati, per hari kemarin, jumlah kasus positif dunia sudah melebihi 157 juta kasus dengan angka kematian lebih dari 3,2 juta orang. Dari laporan mingguan WHO mengenai kasus epidemiologi global COVID-19 di minggu lalu sampai 2 Mei 2021 disebutkan bahwa jumlah kasus global dalam dua minggu terakhir melebihi jumlah kasus selama enam bulan pertama pandemi. Jumlahnya sangat tinggi dengan lebih dari 5,7 juta kasus per minggunya. Kawasan Asia Tenggara yang dalam terminologi WHO terdiri dari negara India, Indonesia, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Maldives, Timor Leste, Myanmar, dan Bhutan mengalami kenaikan kasus tertinggi yaitu 19 persen dilihat dari kurun waktu seminggu sampai 2 Mei 2021. Dengan kenaikan kasus baru, maka kasus baru Asia Tenggara merupakan 47 persen dari kasus baru dunia selama kurun waktu tersebut. Kenaikan cukup tinggi ini terutama terjadi di India. Kondisi ini teman-teman penting menjadi pengingat kita semua bahwa penyebaran virus ini masih terjadi di mana-mana. Kita harus terus waspada. Setiap dari kita, saya ulangi, setiap dari kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk mencegah peningkatan penyebaran virus COVID-19. Caranya, kita sukseskan ikhtiar vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah, dan tidak kalah pentingnya, terus patuhi protokol kesehatan. Demikian delegasi TV melaporkan.